Ya, lagi dengan saya Rikan, di channel saya Rikan Official, memberikan informasi dari Liga 1 2019 yang berlangsung pada hari Jumat 8 November 2019. Ada satu laga ya pada hari ini, berikut hasilnya. Pertandingan sore ini ada Arema FC melawan Madura United yang dilangsungkan pada jam 15.30. Dari hasil ini ada perubahan di tabel klasemen Liga 1 ya, berikut klasemen terbaru Liga 1 2019. Posisi puncak masih ditempati oleh Bali United yang diikuti oleh Madura United. Sedangkan di posisi juru kunci atau zona degradasi ditempati oleh Kapten Putra, Semen Padang, dan juga Persela Lamongan. Untuk daftar top skor ditempati oleh Malasimik dengan 17 gol yang diikuti oleh Alec Gonsalves dari Persela Lamongan dengan 16 gol. Ya mungkin itu sedikit informasi dari saya tentang Liga 1, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat yang subscribe, like, dan subscribe videonya. Terima kasih yang sudah menonton, dan